ke Kabupaten Banyuwangi, Prabowo gelar silaturahmi ke sejumlah kiai. Setelah melakukan pertemuan secara tertutup, tak berselang lama, Prabowo langsung masuk ke mobil untuk meninggalkan kediaman Habib Ahmad Al-Bahar, Kelurahan Mandar, Banyuwangi. Kita simak beritanya. Setiba di Haul Habib Abu Bakar bin Salim di Kelurahan Mandar, Banyuwangi, bakal calon Presiden Prabowo Subianto usai turun dari mobil dengan melambaikan tangan sebentar ke masyarakat, langsung menuju ke kediaman Habib Ahmad Al-Bahar di Kelurahan Mandar, Banyuwangi. Dengan sejumlah kiai, Prabowo melakukan pertemuan secara tertutup hingga lebih dari satu jam. Tak berselang lama, Prabowo keluar dan menuju ruangan yang berada di luar rumah Habib Abu Bakar bin Salim. Pertemuan tersebut juga masih dilakukan secara tertutup. Hingga akhirnya usai pertemuan, Prabowo langsung keluar dan dihadang para ibu-ibu maupun santri untuk berfoto-foto. Itu pun tak berlangsung lama karena Prabowo bergegas menuju ke mobil. Sesampai di mobil saat dikonfirmasi terkait persiapan Pilpres, Prabowo hanya menjawab, "Siap." Kegiatan ini bagian dari silaturahmi ke tokoh-tokoh. Persiapan Pilpres, Pak. Ya, berjalan terus. Untuk agenda hari ini, Pak? Hanya silaturahmi saja ke tokoh-tokoh. Usai menjawab pertanyaan tersebut, Prabowo langsung masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan kediaman Habib Ahmad Al-Bahar. Sementara itu, Prabowo akan berada di Banyuwangi hingga Senin 10 September 2018 untuk bersilaturahmi di Pondok Pesantren Blok Agung, Banyuwangi. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam edisi kali ini. Saya Intan Rahmatika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.